Tidak ada patah hati yang biasa-biasa saja. Setiap orang yang patah hati pasti akan merasakan pelik yang luar biasa. Begitupun denganku. Mulai ngepost yang aneh-aneh di stories, kutipan-kutipan galau, lagu-lagu sedih dengan latar tirai jendela yang dibuat hitam putih, menghapus foto bahkan sampai menghapus media sosial. Juga mandi dengan siraman air hangat, berharap kenangan itu hilang mengalir di lubang-lubang pembuangan. Pokoknya jadi orang paling sedih di dunia.